kami kelompokan kami yang mengucapkan ini kita tuh sempat melihat kabar pertama teman-teman media juga melihatnya dari Instagramnya Mbak Riz Olga yang pertama kami post ya. Tapi boleh diceritain dulu sama Sobat Ambiar Mbak Aisyah kenal sama almarhum itu dari kapan? Yang lama dari tahun 2011. Saat itu saya masuk demokrat dan saya melakukan ini. Dari situ kita bersahabat sampai kita dapat kabar bahwa memang almarhum Jen Kalimah ini kan terpapar COVID-19. Kronologinya sampai akhirnya pulang. Jadi pada tanggal 10 kita masih ada acara sama-sama. Sampai saya nginep sama dia di salah satu hotel di Jakarta. Nah, tanggal 13, tanggal 17 dia lalu saya batuk, hanya batuk 17 Juli, batuk, lalu meriang katanya. Kenapa memang coba pikir saya, tapi dia nanti dulu deh. Pada tanggal 19 dia nggak kuat lagi, akhirnya dia ke rumah sakit sendiri, ke rumah sakit Jensi. Selama 3 hari dia merasa nggak dapat kamar kan, akhirnya dia pulang. Dia dirawat tapi di IGD. Terus kenapa pulang? Aku bilang nanti aku malah jadi ketularan penyakit yang lain kalau di IGD. Akhirnya, 3 hari di rumah, mengandung gila, kehabisan oksigen, dan saturasi sudah sampai 34. Kita cari-cari. Udah sesak dan bisa. Sudah bisa. Tolong terus kekurang kita cari beberapa rumah sakit enggak ada sudah 71 sama 3 jam. Oke, kembali lagi masuk ke rumah sakit di tanggal berapa? 29 itu ketika kehabisan oksigen di bawah rumah sakit, di rumah sakit ada oksigen? Ada akhirnya balik-balik dan jari tadinya mati ya cuman sempat mati tidak ada oksigen tidak dapat kamar akhirnya balik-balik ke GMC ada ya alhamdulillah ada saat kembali lagi ke rumah sakit dapat kamar cuma tidak bisa ke ICU dulu kita masih waiting list karena memang saat itu sudah masuk ICU tapi karena ada dua hari tidak dapat ICU tapi kita dapat kabarnya katanya almarhum sudah tidak sadarkan diri.